saya sebagai ayah dari anak-anak saya itu tetap memenuhi kebutuhannya tiap bulannya, gitu ya. Ya tentu dengan semampu saya, kemampuan saya dipenuhi kok, gitu. Dan tentu mungkin mantan istri saya juga melakukan upaya, kan bagus juga dong, mesti diapresiasi kan, gitu ya. Itu dan saya dapat kabar terakhir kan bagus, ya. Dan kita saling support, ya. Yang penting bagi kita ini anak-anak lah sekarang ini gimana bisa membesarkan mereka, bisa apa memberikan perhatian kepada mereka, ya itu aja. Jadi tapi yang kalau di luar anak-anak ya itu urusan pribadi masing-masing lah gitu. Tapi yang jelas saya setiap bulan selalu transfer itu saya, keluarga saya, apa adik saya yang ini selalu saya ingatkan tolong ditransfer setiap bulan untuk kebutuhan anak-anak, ya alhamdulillah ya, ya gitu kan, itu di atas ketentuan dari pengadilan kemarin kan gitu ya. Walaupun kondisinya tidak mudah, tapi saya sebagai seorang ayah tetap berupaya untuk dapat memenuhi kewajiban saya dan juga kebutuhan anak. Alhamdulillah sehat, ya mata saya sehat. Iya, ini tahapannya kemudian kita ikutin saja, itu kan tahapan-tahapannya. Sedang PK saya ajukan ini, kebetulan ini ikhtiar saya, usaha saya untuk bisa mendapatkan keringanan hukuman, semata-mata niatnya itu adalah untuk bisa cepat pulang merawat ibu saya. Karena orang tua saya tinggal satu ya, ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah sepuh juga, sudah berumur, dan saya ingin sekali merawat beliau. Dan juga tentu membesarkan, membimbing, mendidik anak-anak saya masih pada kecil. Itu aja sebetulnya. Jadi saya minta doanya untuk dapat yang terbaik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.